Salsa, kakek tua berumur 70 tahun, membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Cintanya itu dibuktikan dengan menikahi kekasih pertamanya, Munirin, yang umur terpaut 1 tahun lebih muda. Dan pernikahan itu berlangsung di kantor urusan agama, Kecamatan Ampenan. Kakek Salsa dengan nenek Munirin sudah terpisah lebih dari 40 tahun. Dahulu, cinta mereka kandas setelah orang tua nenek Munirin tak menyetujui dipersunting Salsah yang pengangguran. Cinta mereka bersemi kembali setelah pasangan ini terpisah dari pasangan mereka masing-masing, alias jomblo. Pernikahan pasangan pengantin renta ini menarik perhatian warga sekitar. Dan tak ayal, banyak warga yang penasaran menyaksikan prosesi sakral akad nikah pasangan ini. Menjelang ijab kobul, pasangan pengantin renta ini tak henti-hentinya mengumbar kemesraan. Bahkan tak malu saling memuji layaknya anak muda yang kasmaran. Butuh waktu 2 bulan menjalin komunikasi intensif melalui telepon sebelum akhirnya memutuskan mengikat janji suci. Kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan. Kita lewat HP aja. Oh, lewat HP ya. Oh, tetap teleponan jadi. Ya kan kan apa sih buat jadi kita baru jadi kan dia dapat semata-mata aja berani jadi teleponan jadi ibadah. Kepala Kantor Urusan Agama Ampenan Mataram, Bayi Haki, mengatakan pernikahan kakek dan nenek renta baru pertama kali ditangani di Kantor Urusan Agama Ampenan dan menyedot perhatian warga. Ini sebagai contoh juga ya kepada adik-adik kita yang mau menikah, jangan sampai pernikahannya itu di bawah tangan, apalagi pernikahannya itu pernikahan dini ya, belum sampai usia, masih usia sekolah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, KTV.